Oke, Mas Ivan, kemarin sempat kabarnya mendatangi ketika pernikahan Mbak Vena diundang atau gimana? Ketika akhirnya katanya Mas Ivan datang ke Bali. Oh, enggak. Itu enggak benar. Jadi yang benarnya memang waktu itu Ferry sempat WhatsApp gitu loh, ngasih tahu secara umum lah gitu loh bahwa akan ada acara. Saya juga males. Insya Allah kalau ada kesempatan, tapi mendekati hari saya bilang mohon maaf nggak bisa hadir karena kebetulan masih ada kesibukan yang nggak bisa ditinggali. Nah, cuman setelah acara itu, acaranya hari apa ya, Senin ya kalau nggak salah ya. Nah, hari Rabu itu Selasa malam saya memang ada agenda ke Bali gitu loh, ada tugas kesana, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sama El juga ikut, sama istri juga. Kebetulan Atala masih di sana, jadi saya WA Atala hari Rabu itu, saya WA bilang Atala papa ada di Bali, ketemuan yuk gitu loh. Ya terus dia bilang iya pak, janjian sore. Ya udah janjian lah. Cuman sore-sore itu ternyata Atala sama mamanya sama Ferry banyak rombongan datang ke situ gitu loh. Ini kamerain, makanya mungkin seperti kelihatan loh ya, ada saya di sana juga gitu. Mungkin itu yang benernya begitu. Oke, tapi kenapa pada datangnya kan hari Rabu, hari Selasa ya, iya. Mas Ivan, kenapa nggak ketika memang datang hari Senin bertepatan mungkin, apa memang di Mas Ivan tuh diundang atau memang nggak mau hadir ke situ walaupun ada kerjaan di sana? Kebetulan hari Senin itu ada agenda di Cilegon, gitu loh, jadi ke Cilegon pulang hari Selasanya, baru Selasa sore bisa berangkat ke Bali. Terus surprise gak sih ketika Atala datang dengan rombongan? Ya, sama kontennya juga kali ya. Ya surprise lah gitu loh, gak nyangka aja gitu loh. Karena kan pikirkan lagi baru acara di tempatnya juga mungkin jauh ya. Dari daerah situ kan agak keluar ya. Tiba-tiba Atala datang sama mamanya, sama Ferry gitu. Ya juga, jadi ada teman juga di situ, jadi ya surprise. Justru malah yang disurprisein malah Mas Ivan ya. Bisa dibilang seperti itu. Surprise ya, ya karena memang agendanya kebetulan ya, dan kebetulan gak lama dari situ memang saya pulang lagi gitu. Jadi ada agenda yang harus diselesaikan aja di sana. Dan kebetulan memang ingin ketemunya sama Atala ya pada saat itu. Iya. Tapi chattingannya kan sama Atala. Sebenarnya gitu. Kan saya selalu rutin ya kalau chattingan sama anak-anak gitu, sama Feral, sama Atala. Nah, Atala kebetulan masih di Bali. Kalau Feral pada saat saya datang, dia pulang. Oh, jadi selisihan. Selisihan, jadi gak ketemu. Sempat bertanya gak sih, Mas Ivan, adik kok bawa rombongan atau gimana gitu? Kayak di prank gitu gak sih, Pak? Tiba-tiba didatengin. Prank ya, aduh gitu. Ya emang anak-anak kadang-kadang sering ngomong prank gitu, macem-macem ngagetin gitu. Tapi jelas kaget aja, ya tapi karena memang agendanya mungkin beda, mungkin Atala dan keluarga mamanya kan mungkin punya agenda sendiri juga di situ, jadi ya kita juga menjaga privasi masing-masing aja. Tapi ikut bahagia ya? Oh bahagia, pasti bahagia, mendoakan yang terbaik lah buat mereka. Sempat meminta mungkin udah minta maaf lah, atau sorry nggak bisa datang pada saat itu momennya ketemu di sini. Iya sih, bicara sama Ferry, selamat ya gitu loh. Apa namanya, atas pernikahannya gitu. Kebetulan bisa langsung kan, jadi belum lama berselang ya selamat sama Ferry. Cuma sama Ferry apa memang sama? Sama Ferry. Kayak sama Mbak Vena juga? Kebetulan waktu itu posisinya memang Ferry yang di dekat saya. Tapi anak-anak kan kalau Atala udah mengakuin ayahnya yang ibu ya sambungnya lah. Kalau Vera belum gimana? Ya saya rasa bagaimanapun namanya keluarga ya, Vero itu mamanya, di sini papanya, ya mamanya punya keluarga sambung, mamanya juga begitu ya, saya pikir disitulah sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tapi Mas Ivan, ini gak sih, tak mengetahui gak sih kalau si kakak agak setengah-setengah merestui masih belum full, gitu. Full gitu, seperti adik gitu kan, adik kan sudah full merestui gitu, kalau si kakak ada perasaan. Kalau untuk perasaan orang atau hati nurani, saya pikir nggak ada orang yang tahu ya seperti apa di dalam, tapi yang jelas bagi saya sampai kapanpun anak-anak harus tahu saya mamanya, itu mamanya. Jadi mereka alhamdulillah
panggilan panggilan masing-masing ketika ada mama sambung, ada papa sambung. Ketika akhirnya kemarin Atala mengatakan akan ada perubahan pemanggilan Ferry yang tadinya dari om menjadi papi. Kabarnya seperti itu ya. Mas Ivan tahu panggilannya jadi apa? Adik cerita apa? Belum. Kan setelah setelah acara kan apa namanya? Belum ngobrol banyak ya sama Atala juga. Jadi kalau panggilan khususnya seperti apa dari Atala langsung ke dia. Jadi jelas apapun panggilannya mudah-mudahan ke depan itu yang terbaik untuk kita semua lah. Ternyata